Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar rapat penanggulangan konflik gajah bersama Bupati Benar Meriah Ahmadi dan Forkopimda Benar Meriah serta masyarakat di kantor Bupati Benar Meriah Minggu 17 Desember 2017. Nova mengatakan penyelesaian konflik gajah harus ditangani bersama mulai dari masyarakat, pemerintah kabupaten dan provinsi, serta stakeholder lainnya. Dalam rapat tersebut dibahas tiga rencana penanggulangan dan penyelesaian konflik gajah di Benar Meriah dan sekitarnya, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nova menjelaskan untuk jangka pendek, ia sudah meminta Bupati Benar Meriah untuk menyusun strategi bersama tim teknis dan stakeholder lainnya untuk segera menggiring gajah keluar dari pemukiman penduduk agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi di pemukiman penduduk. Sedangkan jangka menengah, lanjut Nova, akan dibangun penghalang atau barrier di beberapa titik tempat keluar masuknya gajah ke pemukiman penduduk.